Kondisi. Oke, start. Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Yesterday we already explained the meditation session, samatha kamathana. So bhavana tukan or samatha and bhavana, and vipassana bhavana, tukan or bhavana. Adada sekra charita, raga charita, etc. Adada bhavana is prikama bhavana, upajara bhavana, apana bhavana, nimitta also prikama nimitta. Bhoganimitta, Paribhaganimitta. Arada explain the 40 the meditation for Samatha meditation. Tankasina, etc. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan tentang dua tentang bagian meditasi, ada bagian bhavana atau bagian kamatana. Nah, jadi untuk meditasi itu ada dua jenis, yaitu samatha dan vipassana. Lalu kemarin juga sudah dijelaskan tentang enam carita, ya, enam watak. Jadi mulai dari watak yang penuh nafsu dan sebagainya. Lalu juga telah dijelaskan tentang step-step meditasi dari parikama samadhi, upacara samadhi, apana samadhi, dan seterusnya. Dan juga nimitta juga ada tiga level dari parikama nimitta, ugha nimitta, patibhaga nimitta. Dan sekarang akan dijelaskan tentang 40 opsi meditasi. Tidak mendia, di kemetan mai usah bido, suni kerba, kemetan mah tematan kemetan, nabi pada kemetan menjadi usida, eri mah tematan kemetan bayi mah, saya cain tu jang leh hoke deh, saya cain tu ne pada bido, bawa na tu miu, nemi tu miu, bido tematan kemetan bayi mah kemetan lizat jang leh sini kerba. So today, so di ni kalau di kemudian lihat aku tahu itu siapa. Today we explain more than 40 kemudian lagi. Ya, jadi hari ini akan dijelaskan lebih detail tentang 40 objek meditasi. So there are 10 kesina, right? So Pali is like that. Patwi kesina, Abho kesina, Tejo kesina, Wayo kesina, Nila kesina, Pita kesina, Lohita kesina, Odhada kasina, agasa kasina, aloka kasina, jeti imani dasa kasina ni nama. At that time, translation is art kasina, wada kasina, fire kasina, air kasina, blue, yellow, red, white kasina, and light kasina, and limitless speed kasina. Ya, jadi pertama dari 40 objek meditasi itu dijelaskan tentang 10 kasina, 10 objek kasina. Jadi tadi Pak Pali, bahasa Palinya sudah jelaskan, tapi arti dari bahasa Pali tersebut adalah 10 objek kasina ini adalah kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina udara, kasina biru, kasina kuning, kasina merah, kasina putih, kasina cahaya, dan kasina ruang. Tidak, katanya saya bawa dapat duit katanya, Ni katanya, ye katanya, mi katanya, de katanya, Bila, dulu ni lah blue lu pada dia mah, dia kalau anjuya katanya mah, anjuya katanya, awaya katanya, niya katanya, tuya katanya, leya katanya, agata katanya, suy katanya, senyum siapa, Jadi mah patuhi katanya, gua cuma suy, กระทั่งว่าก็ยังทราบอยู่ว่าแบบมีจริงกูเนาะไอ้นี่จริงกระทั่งว่าไงก็เนาะตัวนั้นเลยเลยเตียนิทราบอยู่แล้วเนาะแค่จริงๆรู้ๆเลยจ้าบ้านในส่วนตัวตัวนั้นเลยเลยเตียนรู้อ่ะแบบเนาะเด็กอาคสีน่ะเนาะคสีน่ามันเดล่ะคสีว่าเส้นแก่มาสบีเอลิสเนาะตัวที่สักว่าก็ Jadi saya sudah menjelaskan untuk objek kasina ini kan biasa dalam bentuk lingkaran, ya. Jadi minimal ukurannya itu untuk membuat objek kasina itu ukurannya minimal satu jengkal ditambah 4 lebar jari. Itu ukuran minimalnya. Lebih besar lebih bagus. Yeah.
So we can study in the Visuddhimagga detail, but here Abhidhamma cannot explain too much. No? Ya, kalau ingin belajar lebih detail bisa belajar dari Wisuddhimagga, tapi di Abhidhammatasangha ini tidak terlalu dijelaskan terlalu banyak. No, another thing asuba. No. Udu madagan winilagan vibhobagan vichedagan vikhayidagan vikhetagan atta vikhetagan loyidagan puluwagan athikan jeti ime dassa asuba nama. No. So this ten asuba. No. So ten asuba. No. Ten asuba number one. No. Number one is udumadaka. No. Udumadaka meaning is one after death, one day after, 2 days after, 3 days after death. This body is a little bit swallow maybe. And also sometimes no. No. Little bit changing the original appearance. This is called Udumadaka. No? So they translate bloated. No? Tira Udumadaka so a pupu yang vidor. No, they be the yang niya toyo de matine de adua udiora. Jadi selanjutnya adalah 10 objek asuba atau 10 objek menjijikkan ya. Tadi bahasa Palinya sudah saya jelaskan, tapi saya sudah menjelaskan yang nomor satu gitu ya. Nomor satu itu adalah objek mayat yang baru 2-3 hari meninggal gitu ya. Jadi sudah mulai berubah warnanya, sudah mulai membiru, sudah mulai membengkak seperti itu. Now we need like the translate. Really we meaning is no? Mixed together, missing. Nila is really is maybe black brown maybe. Nila. No? Because Sampa is maybe because the past. Sampa are white, no? Sampa are red from the flesh like that. At that time, maybe they are mixing together. Mixing together, maybe this body like that, brown black color like that. Mixing many color mixing together. This is called Winilaka. But they translate the livid. Nah. So these are Winilaka Suragara. No new ni pyu yon no bi do nyu me ni de la ngaw pyo da no okay wini laka ya jadi objek yang kedua tadi yang objek pertama itu biasa diterjemahkan sebagai membengkak ya jadi mayat yang membengkak sementara objek nomor dua itu biasanya diterjemahkan sebagai mayat yang sudah membiru jadi saya sudah menjelaskan dari bahasa Pali winilaka itu jadi prosesnya sudah mulai berwarna nila nila itu biru atau juga bisa coklat atau kehitaman gitu. Jadi saya sudah menjelaskan mungkin karena ada nanah dan darah bercampur dan juga banyak warna-warna dari daging yang mulai kelihatan. Jadi warnanya sudah mulai berubah dan seperti membiru atau menghitam atau mencoklat gitu ya. Itu objek mayat yang nomor dua. Here we bubaga. Here we upasala. We refer is a missing nature, but this we meaning is a flowing meaning. Even the we, many we right here, different meaning like that. This prefix a different meaning. One prefix can get many meaning. So here winilaka has a missing meaning. Here is a flowing meaning. Flowing is coming out of the past. Poba, no. No, poba. This poba is past. Past flowing from the body. This called, this way is a flowing meaning. No, no. So this dead body, no? Ya, jadi saya sudah menjelaskan. Ini kan kalau dalam bahasa Pali objek nomor 2 sampai beberapa selanjutnya itu depannya itu wi ya bahasa Palinya wi gitu. Tapi arti dari kata wi ini berbeda-beda untuk setiap objeknya. Jadi misalkan yang tadi wi ni langkang dan tadi yang membiru itu maksudnya jadi karena nanah dan bagian-bagian lainnya sudah mulai mencampur. Jadi wi-nya itu artinya adalah mulai tercampur gitu. Sementara untuk di yang wi pubakang di objek nomor tiga ini, wi-nya ini artinya adalah mengalir gitu. Puba itu artinya nanah. Jadi nanahnya mulai mengalir gitu ya. So this wi another wi. This also preface wi. Nah, wi and cheda. Cheda is a cutting divided into two part like that.
So apa-apa and lupa apa different like that. Such kind of order, such kind of order that body. No. Ya, kalau untuk objek yang nomor 4, Wichidaka, jadi ini wi-nya juga tidak berarti mengalir gitu, tapi Wichidaka di sini artinya mayatnya itu sudah mulai terbelah gitu, jadi sudah ada bagian atas dan bagian bawah sudah terlihat jelas berbeda. So because this we mean the split meaning up body and body lower body are split. Jadi kata wi yang di Wichidaka ini artinya adalah terpisah gitu ya, dari bagian atas dan bagian bawah terpisah. Okay, this another we is a vikayitaka. Nah, this we is another meaning. This we is a many meaning. Variety meaning. Variety meaning many. Kajita meaning is a bitten by the animal. No? Kajita. Eaten by the animal. At that time, no? Many kind of the many shit. Because already the eaten by the animal rice. At that time, many the form like that. It's called this we meaning, no? Many meaning. Vikayitika meaning is eaten by animal. Sometimes the dog also eat, frog also eat like that. No, tiger also eat in the cemetery. No, Vikayitika. Fox, F-O-L, fox. Frog is a chihuahua. Fox, F-O-X, fox. No? Sorry. Oh yeah, I'm sorry. Sorry. Okay, they translate gnore. Gnore. Chewing. Okay. Ya, jadi untuk objek yang nomor nomor lima ini, nomor lima ini wi kayitaka artinya adalah wi-nya itu berbeda lagi artinya. Wi ini di sini artinya adalah banyak gitu. Kaita kaita ini artinya adalah tercabik-cabik gitu, digigit tercabik-cabik oleh binatang. Gitu. Jadi saya sudah menjelaskan mungkin sudah dimakan oleh sebagian oleh macan, sebagian oleh fox. Fox itu sering rubah ya, atau sering ya, atau serigala atau anjing atau pokoknya binatang di kuburan gitu ya. Jadi sudah banyak bagian yang tercabik-cabik. Jadi saya wikaita ini artinya banyak bagian dari mayat itu sudah tercabik-cabik oleh binatang. Emasirana Sutta also had this paragraph. Kakehi wa kejamana, kulelehi wa kejamana, geje wa kejamana, like that. No, eaten by the crow, etc. like that. Pacha. No. So, dilima, no, aduba senyoga. Namatega pupu yang, pido, bobuane laga, nerukua, นี่ผู่ย่อมแม้ญูแม้ปู่ญูแม้นี่แหละลางกองนัตตคุก็တော့ปี่ดิอยู่สิ้นนี่แหละลางกองนัตตคุก็တော့นัตตคุก็တော့วิชิตกะဆိုတာကတော့เนาะအထက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းမစမ်းမိအောင်ရန်သူတွေတတ်တတ်ထားတဲ့အလောင်းကောင်ပြောတာเนาะနောက်ဝိခာယိတကဆိုတာကညို့ညို့ဖို့ဖို့လက်ဒါကြီးတွေခွေးတွေခဲစားတဲ့အလောင်းကောင်ပြောတာเนาะโอเควิခာယိတကနော်Ada dijelaskan ada paragraf yang berhubungan dengan ini. Jadi ada mayat yang telah dimakan oleh burung gagak, oleh burung nasar dan sebagainya. Okay, another vikitaka. No, this week also the many meaning. No, many variety meaning. No, kitaka meaning is a kitaka kita. No, kita is a true way meaning kita. Kita meaning is a true way. This meaning is a one hand another pass. No, head is another pass. Scatter like that, no? So they translate, I think, scatter, number six. Did wicked girl, or two, cheat a child, no? Yang dulu di payu paya pereta, atau lagang, no? Okay. Ya, jadi untuk objek yang selanjutnya itu kata wikitaka, tapi arti wi di sini sama seperti yang sebelumnya itu banyak. Sementara kita kita itu artinya
berceceran, berceceran gitu. Jadi maksudnya bagian tangan dari mayat itu ada di sebelah sini, bagian kakinya di sebelah sini, udah terpisah-pisah, sudah berceceran. Lalu keluar hatta wikitaka. No. Here is a wikitaka only. Here is a hatta and wikitaka. No. So he, this extra hatta. No. Hatta meaning is with a knife, with a sword, they made many, many, many pieces like that. they made the chop, chop, yeah. Chopping, chopping. Chopping, chopping the many pieces. Rather they scatter like that. So such kind of the dead body. Smaller. Yeah, more smaller. Hatta vidika kusura ga ro. Hatta ga dalan sati ro di asiri mo mo ni yo hin pan di sa ado de. Wicked ga so ro shi ya tai ba be no. Alang ga ko sisi mo mo ni yo hin pan di sa bi ro. Chi tatawa ye che ne tana tu ang lo lut da de no. Pi ro tu a ho tya bi ro tacha si tha da tu a no. Tuh apa itu nggak mau apa tuh asli mau mau yang lulus saja. Ya, objek yang selanjutnya itu adalah Hatta Wikitaka. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan yang Wikitaka ya. Jadi perbedaannya adalah yang bagian yang terpencarnya, bagian yang sudah tercecernya itu lebih kecil gitu, seperti dipotong-potong oleh pedang atau pisau gitu. Maksudnya bagian yang tercecernya itu sudah lebih banyak gitu, lebih kecil-kecil. Lalu kita lohita ka. Lohita meaning is a blood meaning. No? Lohita. Lohita ka tuwe u diyo da. No? Tuwe de yu si ni de langgang. No tuwe ni a tuwe yu. Tugu lupi li chan ni do mata langgang. No? No? Paya mu misi lu tu mata lu koda ba. No? Paya te de mu misi. Mata ya mati de de tebo mata lu koda. Udiri pamariya lo. No, matalu kore nale wa, aduwalu kore nale wa. Tido, this lohitaka is a blood is a flowing. Blood is maybe the applying that the whole body blood. Blood coming out from the body and applying the whole body. No, with the blood, such kind of the dead body. Objek mayat yang selanjutnya adalah lohitaka. Jadi maksudnya mayatnya ini sudah terlumuri oleh darahnya sendiri gitu. Jadi banyak berlumuran oleh darahnya sendiri. Lalu kita tahu pulu waka. Pulu is a pulu wa is a worm. Pulu wa. Pulu wa. Oh, coming up. Many many more coming up because maybe this a few day decay. So how they translate? Worm infested. Worm infested. Okay, right? Tidak. Oh. Udoga sudah garo pula kui di cici ten ni tu si dato mata langgang. Di pulau Waka. Ya, jadi yang selanjutnya adalah pulau Waka, pulau Waka ini. Jadi pulau Waka ini artinya adalah cacing atau belatuk gitu. Jadi mayatnya ini sudah mulai dipenuhi oleh cacing atau belatuk. Pulau di tuan yang aku tahu ada langgang tu, no, udah no. No, tu ya kemana tema? No, kuki ada mulai lo. No, no, the difficult ada such kind of dead body to see. No, this form coming out from the body. Okay, Atika easy. No, Atika is something not only dead body, stay alive also can see Atika, the skeleton, the bone. For one bone also, many bone also, all are called Atika. No? Can see in the sand the museum also Atika. Scar like that. Ya, jadi yang objek yang terakhir dari untuk Asuba ini adalah Atika Jet Atika. Atika itu artinya tulang atau tulang belulang gitu. Jadi maksudnya sisa sisa tulang belulang, sisa tulang belulangnya aja, sisa kerangkanya aja. Gitu. Seperti yang mungkin kadang kita bisa lihat di museum sebagainya. Okay, this Atika ro yuzu wa no. Ayuzu apaun tachang phit se ataye yu sesu wa ya mata lang ga no. Tachang da jan le tu a adi mata lang ga ba no.
Tiro asuba seva, they are ten asuba. Okay, so ten kasina fini, ten asuba fini another, ten anusetiyo. Ten anusetiyo. Jadi 10 asubah sudah selesai, 10 kasina sudah selesai, lalu selanjutnya adalah 10 anusati atau 10 perenungan. So napa mai Buddha anusati? No, Buddha anusati, everybody know the Buddha, have to take the Buddha quality. So Dhamma anusati have to take Dhamma quality. So generally Buddha anusati, Buddha quality is 9 quality. No, Dhamma anusati is a, there are 6 quality. Sangha anusati, there are 10 quality. Everybody know, no? Because every day we chant Buddha Puja time. Ya, untuk 10 objek perenungan ini dimulai dari Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Saya mengatakan bahwa kebanyakan dari kita di sini sudah tahu cara, bagaimana cara melakukan Buddha Nusati, ya, yaitu merenungkan salah satu kualitas Buddha. Dhamma Nusati kita merenungkan kualitas Dhamma salah satunya, dan Sangha Nusati kita merenungkan kualitas Sangha. Jadi perenungan yang kita lakukan misalkan ketika mengambil objek Buddha Nusati adalah secara umum Buddha, kualitas Buddha itu ada 6, ada 9 dari yang biasa kita baca di Buddha Hitipiso Bhagava dan sebagainya itu, ya. Dhamma Nusati kualitas Dhamma ada 6, dan Sangha Nusati kualitas Sangha ada 10. Nah, apa for the sila anusati? So, sila anusati is that the object is that you are sila, all sila, no other people sila, no. So you are not under the 10 precept or 8 precept, or you have to declare you are sila. You are sila, no, should not be broken at the time, no. It's not very easy to be remember you are called sila, no? And then you can get the piti, no? Such kind of sila, no? So this sila also can be support to attain nibbana, no? Ya, jadi sudah menjelaskan untuk objek selanjutnya adalah sila nusati, perenungan terhadap sila. Tapi yang dimaksud sila di sini adalah sila yang kita jalani sendiri, ya, bukan sila yang orang lain jalani. Jadi misalkan kita lagi menjalankan 5 sila, 8 sila, atau 10 sila, kita merenungkan bagaimana sila kita itu baik atau enggak. Jadi sebaiknya ketika kita pengen melakukan sila nusati ini, ya, kita jaga sila kita dengan sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan kita memiliki sila yang baik, lalu kita melakukan perenungan terhadap sila ini, bisa muncul piti atau kegiuran terhadap perenungan terhadap sila yang kita jalani ini. Dan saya juga menjelaskan bahwa dengan menjalankan sila juga bisa menjadi faktor pendukung mencapai nibbana. Tidak nutri seba ma buru dan nutri gado. Paya guru ku ba ma daba ba gu no tu ayu tu biro guru puara tiba. Ada manu dia guru sama dia guru coba dari ku puara. Naga guru ku ba dari guru puara pada naga nutri ku koba. Tidak nutri sudah gado. Ini tadi ada tidak nyu ye macam apa macam yang macam apa gu paman awmi dagu tidak nutri ku koba. Lalu asa ganu tadi. Saga nutri sudah kami misal cepi kan lu datang ya. Adi pegang lu dari halia gubat kau le memiobu, momo mama le mepiu, orang tuh le mepeven le ye ye ye, tak go ayu tu video apa apa awam ya mau, no? This taganu sedi is that you are offering, no? Your offering is a not expecting that your position. No, not expecting your faith, faith, and also the other people place, not expecting, no, without expecting, only the your attention to attain nibbana, no, so you are dana ma be the pure dana like that, no, without missing the deferment. Salon by non deferment, such kind of dana you have to remember, and then you can get piti. Now you are jaga nusati. Ya, selanjutnya adalah jaga nusati, perenungan terhadap kedermawanan. Jadi ini hampir sama seperti perenungan terhadap dana yang pernah kita lakukan, gitu, ya. Tapi dana seperti apa yang harus direnungkan? Jadi saya sudah menjelaskan bahwa dana yang harus direnungkan adalah dana yang ketika kita berdana itu kita tanpa mengharapkan orang lain akan menghargai kita atau akan memuji kita atau akan dikenal oleh orang lain dan sebagainya. Jadi maksudnya dana yang dilakukan dengan pikiran yang murni, gitu, yang
dengan tujuan ingin mencapai nibbana dengan dana dana yang berpikir, dengan dana yang dilandasi oleh pikiran seperti itu yang murni yang tanpa dikotori oleh kotoran batin, kita ketika merenungkan dana tersebut kita bisa muncul piti atau kegiuran ketika merenungkan kedermawanan kita sendiri. Belu dekat mana muda saga tu boleh jibar. Muda saga sudah ka, kami oleh benar, no. Kuat durba durian itu dia lihat yang lima sudah senyum si benar boh. Muda saga, no. Muda muda caga is important. Muda is betting for the receiver side. If I get he will return to me. This is no muda caga. Muda caga is not expecting from the receiver side, no. Such kind of dana is a very pure dana. Ya, saya sudah menjelaskan ada satu jenis dana yang disebut namanya mutacaga, satu jenis kedermawanan, yaitu mutacaga, yaitu maksudnya kedermawanan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan dari si penerima dana gitu. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari penerima dana berarti itu bukan mutacaga. Yeah, in the meditation monastery also. Sanyogi then, so I will give that this liquidity to the hostel warden. This warden will give the best room. Such kind of offering like that. So the monastery also has such kind of the dana. Maybe they need a sign that good guru in the monastery like they not offer to other. They not offer to Bandi also. They offer the warden. No, hostel warden. Ya, jadi saya sudah menjelaskan apa, dana yang tidak murni ini kadang di wihara juga ada gitu ya. Mungkin dia dia sering dananya ke kapia atau ke yang ngatur ruangan gitu, yang ngatur putih gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar dia nanti dikasih ruangan yang bagus gitu. Jadi ada orang dalam gitu maksudnya gitu ya. Jadi dia nggak berdana kepada Bante, nggak berdana kepada Sailei, tapi cuma dananya kepada orang yang akan ngasih dia sesuatu gitu. Oke, nada Dewata Anusati. Nada ku ada Dewata Anusati. No, Dewata itu nada ku awi yang mabu. No, Dewata itu no no the object is not the Dewa. No, because the object is that you are ability. Because you have sada, sila, sutta, jaga, pinya, hiri, otaba. No, seven the sadama, sata, no, sata, sadama. No, dhamma iwe, dhanna. Satta, sattama dhanna. Satta, sapurisa dhanna. No. No. The sadda, wiriya, sutta, jaga, penya, hiri, otapa. There are seven. No. Seven, the good person, property. No. So, because also you have such kind of the ability, right? Dewa also has such kind of ability, no? Because they reach to the Dewa world. No, such kind of quality also has in Dewa. We also have this quality. Have to reflect your quality at that time. No, not the Dewa quality. No, but the same quality with the Dewa. This called Dewa Dandusiti. Dewa Dandusiti Sudagara. No, nade mare ko tata kan piu bi do mimi ye kutu kaung mu re ko pha pha sin yin au mi da. No, tada tila tuda saga pinya hiri otaba sa de tu kaung taya ne chi su tu ro ha So this deva is like similar like the deva and Brahma. No? We also have such kind of quality like deva and Brahma. No? Lalu objek selanjutnya dari 10 perenungan ini adalah Dewa Danusati atau perenungan terhadap Dewata kalau secara terjemahannya gitu ya. Tapi saya sudah menjelaskan bahwa objek dari perenungan ini bukan dewa gitu ya. Tapi maksudnya kita merenungkan kualitas yang kita miliki, kualitas yang kita miliki yaitu saya sudah menjelaskan ada 7 harta orang baik gitu ya. Yaitu ada sada, sila, jaga, sutta, panya, hiri, otapa. Itu maksudnya kita juga sebagai manusia bisa memiliki kualitas seperti itu dan para dewa juga memiliki kualitas seperti itu, makanya mereka bisa terlahir di alam dewa. Maka dari itu kita merenungkan bahwa kualitas yang kita miliki ini seperti kualitas para dewa. Itu yang disebut Dewata Nusati. Jadi bukan objeknya itu bukan dewa gitu ya, tapi kualitas yang kita miliki sebagai manusia. Kinanaba 7 upasamanusati
upasamanusati. No, upasamanusati the oja is a nibbana. No, upasamanusati ayoro nibbana ya ni ibu ayu bi ro papa amiyara tiba. No, so nibbana the nibbana oja is a for putujana. No, so cannot be directly. No, because they are not yet at the nibbana. No, but at the time have to imagine. Nibbana has a santi sukha. No, santi sukha, we did a sukha different. We are eating, is a we are happily we eating. We are enjoying the our eating. No, comfortable chair. This all are we did a sukha. Not santi sukha. Santi sukha is a different peacefulness. No, that kind of quality have to reflect like that. And then I call upasamanusati. Ya, jadi objek dari perenungan yang selanjutnya adalah upasamanusati. Ini sebenarnya adalah perenungan terhadap nibbana, ya, kualitas nibbana. Tapi saya sudah menjelaskan bahwa untuk seorang putujana yang belum mencapai kesucian, maka harus sedikit membayangkan gitu ya, harus membayangkan bahwa nibbana itu memiliki namanya santi sukha, kebahagiaan dari ketenangan gitu ya. Berbeda dengan kebahagiaan yang didapatkan dari nafsu indera gitu, seperti kebahagiaan dari makan atau tidur di tempat yang empuk gitu. Kebahagiaan indrawi itu bukan bukan santi sukha, tapi harus membayangkan santi sukha itu kebahagiaan yang datang dari ketenangan. So nibbana has no nama rupa, no. So because then we need a sukha, no possible. No? Yeah. Ya, karena nibbana itu tidak tidak terdapat nama dan rupa, tidak terdapat batin dan materi gitu ya. Maka dari itu kebahagiaan yang bersifat indrawi itu tidak tidak mungkin ada. So santi sukha is sometimes we may be the imagine like that. Sometimes we want to sleep like that. And then some people call me, Bandi, please come to dining hall to eat. Because I want to sleep. I don't want to eat. Because then sleeping is better than eating. No, because then sleeping very peaceful like that. In the same way, nibbana also like that. Don't want to eat. Saya sudah menjelaskan ya, maksudnya cara membayangkannya seperti apa kebahagiaan nibbana itu. Jadi kebahagiaan yang disebut santi sukha atau kebahagiaan dari ketenangan itu, mungkin contohnya saya sudah menjelaskan adalah misalkan kita lagi pengen tidur, kita ngantuk sekali gitu. Lalu ada orang yang panggil kita, eh ayo ayo ke dining hall, makan makan, sekarang harus makan gitu. Tapi pada saat itu karena kita ngantuk sekali, kita lebih pengen tidur, jadi maka dari itu kita membayangkan bahwa tidur itu jauh lebih nikmat daripada makan gitu. Yeah, so very sweet sleep time, very sleep very for other time, no. So we know nothing the present object, right? So this is also good feeling, right? Because present object we don't know. Even though we don't know, we are very for we think. This call like very similar like this. Jadi maksudnya ketika kita kadang kan kalau kita ngantuk sekali terus tidurnya kan enak sekali, gak ada mimpi gitu ya, maksudnya tenang gitu, bangun-bangun segar gitu. Jadi maksudnya itu bisa sedikit disamakan dengan kebahagiaan nibbana gitu maksudnya. Jadi mungkin itu untuk perumpamaan gitu ya. But even the channa sukha also, no, not yet santi sukha, no. But channa sukha is better than the sexual pleasure, right? Without eating, they can enter into jhana. But nibbana sukha is the best, like that, santi sukha. Ya, jadi saya sudah menjelaskan bahwa bahkan kebahagiaan jhana itu tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan nibbana atau santi sukha gitu ya. Karena tapi kebahagiaan jhana itu lebih baik, lebih tinggi daripada kebahagiaan dari makan atau kenikmatan indrawi gitu ya. Tapi maksudnya dibandingkan kebahagiaan jhana, kebahagiaan nibbana itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mendekati yang disebut namanya santi sukha itu. So therefore, Arahant and Anagan who already possess the attainment, they will find to enter the Nirodha Samapatti. No, so Nirodha Samapatti are very similar like the Nirodha Samapatti. No nama at the time. San Rupa also.
Sanrupa also sit. Only Sanrupa also stay alive. So no citta, totally no citta at that time, Nirodha Samapatti. So they want to taste like Santisuka. Like that. Samrupa still have. Yes. Ya. Ya, jadi maka dari itu kenapa apa beberapa anagami dan arahat itu mereka setelah mencapai anagami dan arahat mereka berlatih. Setelah berlatih 8 pencapaian mereka berlatih untuk memasuki Nirodha Samapati. Karena Nirodha Samapati itu sangat mendekati kebahagiaan Nibbana yang asli gitu. Karena di Nirodha Samapati tidak ada batin. Batin itu benar berhenti sama sekali. tidak ada batin sama sekali. Sementara materi itu ada tapi hanya sedikit gitu, tidak semua. Ada banyak materi yang pupus atau berhenti pada saat memasuki Nirodha Samapati. Maka dari itu kebahagiaan Nirodha Samapati itu hampir hampir sangat mendekati kebahagiaan dari Nibbana yang asli. Tidak upa upa sama nuti dia ni banyak ni upa awal dia kama no ni bangga tadi tu kau awal dia mati pak no ni dah kanzan ni dah tu kari ada widi dah tu kari dia pak no sare kama kanzan ada tu no tidak tadi tu kane widi dah tu kaga tolik kuah pak no tadi tu kaja lo tu apa dah ni dia tu sama suka no tidak apa dah ini ni dah kama no Kamu emo jangan deh cima, lalu dia buku dah mak, no tua sabu dah lalu dah, dah dah mak gua balai, lalu dia buku macam ni cima, no no sade ya sade kanza cede, no adi ayah deh ya dah kau pilih kau ne, adi ayah cima deh dua, tisu pun ayu bawa mami yuri dua, no dah mati kau ni deh sini, macam lagi pula kau mula sudah nenek ni, senja video kuah mama dia, no dia upah dah malu dia, no nada ye mana nusedi, no Mana nusri itu dia cinta logo apa apa tuh ega amilia tadi tahu ega ya cinta jauh ni cinta mau so mana nusri is that no you are old dead you are old dead body no jiwa tadi ya have to take this object like that no 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 jiwa tadi ya no rupa jiwa tadi ya eh nama jiwa tadi ya both jiwa tadi ya asik at that time So that time is important. Have to intention is important. Not to afraid. Some people are afraid to practice mananusati. If you are afraid, this mananusati are not right, not correct. Only samviganyana right at that time. Only correct. Samviganyana. We need samviganyana. Dhamma agency. Sometimes taking the old debt at that time they afraid at that time something wrong maybe. Jauh ni belum ya bu, dengan anu tadi. Jauh ni loh mana itu. Tapi kan jadi tipu lama tu orang mana, no? Ya, jadi objek perenungan yang selanjutnya adalah Marana Nusati atau perenungan terhadap kematian. Jadi objek dari Marana Nusati ini adalah mayat kita sendiri ya. Membayangkan mayat kita sendiri yang sudah tidak ada daya hidupnya, tidak ada batin dan daya hidup jasmani pun sudah tidak ada gitu. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa tapi untuk berlatih Marana Nusati ini, kalau ketika kita membayangkan mayat kita sendiri muncul rasa takut, itu berarti kita berlatih dengan cara yang salah gitu. Jadi objek dari Marana Nusati ini harusnya membangkitkan rasa ketersakan dhamma atau samwega gitu ya. Tapi bukan rasa takut. Jadi kalau muncul rasa takut itu pasti ada sesuatu yang salah dari bagaimana kita memandang kematiannya. Gitu. Nada ko ga kaya gata sati. Nismain kaya gata sati. Nah. Tidak kaya sudah di bekak, pang sudah di bekak hoda. No? Ketaga, cicin sudah negu hoda. No? Tidak apang cicin sudah kajar. Tuzan nak kata apang cicin gu biola. No? So kaya meaning is semua meaning, semua. The group meaning. No? Kata is arising. The group arising meaning 32 parts of body. This is called kaya kata sati. No? Sometimes they call that no kota samana sikala samana dikho kayagada siti but some sutta kayagada siti is a very wide meaning anapana also inside under the kayagada siti no but here is a 32 parts of body no
Ya, objek-objek perenungan selanjutnya adalah kaya gata sati ya. Jadi kata kaya di sini adalah grup atau kelompok gitu. Gata itu artinya adalah muncul dan sati adalah perhatian. Jadi perhatian terhadap munculnya kelompok-kelompok. Jadi maksudnya ada munculnya 32 bagian tubuh yang di sini. Jadi beberapa sutta di dalam beberapa sutta kadang Kayagatasati ini agak lebih luas daripada 32 bagian tubuh. Kadang Anapanasati juga masuk ke dalam Kayagatasati ini. Oke, di kaya kata dia itu sendiri kota tahu siapa. Nanti aku bilang anak panah tadi itu wini cuali kembali tempat tiba. Nama itu wini cuali kembali. Anak panah tadi is a famous meditation. So anak ini is a maybe really this implant. Anak, apa anak, anak apa anak. No, they are combined together. Anak and apa anak. Anak is a implant. Apa anak is a oblate. No? Sati is a mindfulness. Mindfulness of breathing in, breathing out. It's called Anapanasati. No? Ya, objek perenungan yang terakhir adalah Anapanasati ya, yang paling terkenal. Jadi Anapanasati ini terdiri dari tiga kata ana, apana, dan sati. Jadi ana itu artinya nafas masuk, apana itu nafas keluar, dan sati atau anusati itu memperhatikan nafas masuk dan keluar. Some place they translate ana is a outlet like that because they see the our human being the procession because baby coming out from mother womb they start the outlet like that so because they translate ana is the breathing outlet apana is in blood like that but we are meditation they have to follow the sutanda this explanation baby coming out mother one is that this according to the Vinaya like no but we have to follow the Sutta way so Sutta the explain ana is an implant so every time you start the meditation you start the implant first not the outlet no Ya, jadi ada kadang ada beberapa terjemah yang menjelaskan bahwa ana itu bukan nafas masuk tapi nafas keluar gitu ya, dan apana itu bukan nafas keluar tapi nafas masuk. Penjelasan ini sebenarnya penjelasan dari Winaya, dari sisi Winaya gitu ya. Karena dikatakan bahwa ketika bayi dilahirkan mereka mulainya dari nafas keluar dulu gitu. Nah, jadi tapi kita sebaiknya mengikuti penjelasan dari sisi sutta atau sisi sutta gitu ya, karena kalau di dalam sutta itu dijelaskannya dari nafas masuk dulu baru nafas keluar. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita meditasi kita sebaiknya mulainya dari nafas masuk dulu baru nafas keluar. Jadi, we follow the criteria. Bila tanya, when lain ni sakit badan, no. Pada malam tu, ada mesti ubur sulu badan, no. Tapi tu saya mula lemak kau, no. Pada tu, pada malam ni dah clear, ada mesti ubur, no. Some the Western doctor they not agree. But this a baby in mother womb, Buddha say no bleeding, bleeding, but they not allow. Some baby breathing, breathing, they also breathing in the mother womb. They say, but Buddha say in the mother womb no breathing, breathing. They know we need to know, we need to know. No, we are the clear. We are any side of the super. No, so why the baby coming out of mother womb they start the breathing out? Maybe a lot of smell I think inside the mother womb. They want to show. this is my thing again. no, start the breathing. This start the breathing. You know, I mean, one color that clear, clearly inside the survival. Damn it. They are to the Kajata, to Tanya, to Yamati, that when Lane is out to Yamati, when Lane is out there, when it will. Ya, jadi saya sudah menjelaskan bahwa beberapa dokter, maksudnya ilmu kedokteran barat gitu ya, misalnya mereka tidak setuju dengan Buddha dan mereka berpikir bahwa di dalam perut ibu tapi sementara Buddha menjelaskan bahwa seorang bayi itu ketika di dalam perut itu tidak bernafas masuk atau keluar, tapi ketika keluar, ketika dilahirkan baru mereka mulai dari nafas keluar. Nah, Sedo juga menjelaskan, tapi ini dari pandangan saya Sedo gitu ya, kenapa bayi itu ketika
dilahirkan mulai dari nafas keluar dulu, bukan nafas masuk. Jadi saya dapat menjelaskan mungkin karena di dalam perut ibu itu bau gitu. Jadi maksudnya ketika keluar dia langsung buang nafas gitu. Ya. Gitu. Tapi itu hanya pandangan saya dok gitu, belum tentu benar. Oke, nah nutri seva lebih bi, so alo kadang seva, abiwas seva, nutri seva bi, so they are now nutri ten misti, so ten kesina, ten asuba, ten nutri tati finish. If you have a question, you may ask today. Nah, no? Ya, jadi sampai sekarang saya sudah menjelaskan 30 objek meditasi, 10 kasina, 10 asubha, 10 10 perenungan. Hari ini sampai sini dulu. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Yeah, very easy. Ten, ten, ten. Tati. Yeah, yeah, they translate blue, right? But how shall you translate brown? Not black, not black. Blue, no, blue, brown. But they say that our head hair color. Hair color is usually nila, nila kesina color. People no, already that they take that from kotasa, right? So our head hair color is nila, usually. Because in the some country they are hair maybe blue maybe. Some are yellow maybe. No, they many diner. Hair maybe blue maybe. Because they look test our head hair is color is can be used the nila kusina. Yeah, but brown. Okay. Okay, black. Okay, it's our head hair color. No need to say blue or brown or black. No, 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 no. My hair is a head hair is now white color. Golden color. Golden color. So, okay, Indian people. Buddha time, Indian people, right? Indian people, they are color. Oh, Nepal, okay, Nepal, India. Buddha, Atlanta, India, born in Nepal. At that time, they call not Nepal, not India, they call Majima Desa. Medellin. Yeah. Yeah. At that time, no Nepal, no India. Majima Desa only. Majima Desa. Yeah. Okay. Jadi tadi pertanyaannya tentang warna nila ya, karena kadang warna nila itu ya kadang terjemahannya macam-macam, ada yang warna nila itu artinya hitam atau coklat atau biru gitu ya. Tapi saya mau menjelaskan bahwa tidak perlu peta peta leche bye bye lah bye bye ali bye bye also the object or the nila kesina. Right. That one part of the BILE. Yeah. Wow. Fine lah, bau lah. Fine. Yeah, this also the koja or nila kesina. Tadi maksudnya banyak terjemahan dari kata nila itu ya, dari bahasa Bali nila. Jadi kadang biru, kadang coklat, kadang hitam, tapi saya sudah menjelaskan tidak perlu pusing. Intinya nila itu warna rambut gitu ya, warna rambut. Jadi mungkin warna rambut Buddha gitu, karena Buddha itu orang India atau orang Nepal. Jadi kurang lebih itu warna rambut Buddha. Jadi karena dulu itu tidak ada India, tidak ada Nepal, hanya ada Majima Desa atau Desa Tengah gitu maksudnya. Yeah. So this nila kesina can be cover the whole roof to dark. Buddha sometimes use the nila kesina. At that time, nobody see that each other not see like that. Sometimes husband come in, and then wife is listening like not to see the why Buddha use such kind of power like that. Yeah. Cover to the husband. Cover the whole world also sometimes. Sometimes some people will play, oh, cannot see the light, cannot see the sun like that. So you said such kind of nila kesina. Maybe black, maybe. Yeah, right. Tamadika said black. Hey, 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 hey. Okay.
Oke. Ya, jadi kadang Buddha juga menggunakan, saya sudah menjelaskan bahwa kadang Buddha menggunakan objek nilakasina ini, warna objek nilakasina ini untuk membuat sesuatu itu tidak terlihat gitu. Jadi mungkin ketika di dalam satu ruangan Sang Buddha memenuhi ruangan tersebut dengan objek nilakasina, dan juga maka ketika di ruangan itu misalkan ada suami istri, maka suaminya tidak bisa melihat istrinya, istrinya tidak bisa melihat suaminya. Dan juga kadang mungkin Buddha bisa bisa juga menggunakan nilakasina ini untuk menutupi seluruh dunia gitu. Jadi kadang mungkin orang-orang takut gitu, ini kenapa gelap sekali. Jadi In the Dhammapada, one story, Visakha and the 500 attendants, they visit the monastery. And the 500 attendants in the monastery, they drink the alcohol, no, they hurt you, no, because they want to text there, because their husband sometimes drink, and they also want to drink. So they in the house not opportunity to drink. At the time they are drink in the monastery, and then they all are drunk. In front of Buddha, they are drunk like that. At the time, Buddha created the Nilakasina. At the time, they all afraid. Oh, why happened now like that? At the time, they disappear all the alcohol power. All women, they drink the alcohol. In the monastery, you know, Buddha died. Buddha died. No. Buddha died. Women, no, the men. Ya, saya sudah menjelaskan bahwa di dalam Dhammapada juga ada satu cerita ya, ketika Wisakha dan 500 500 pengikutnya gitu ya. Kita sah ini kata yo bang, gimana do gimana, kita kaya terbaring, kita kaya itu demi ngaya, jang pu jang mau muni dah demi ngaya, gimana do ni sah, betul, pasti lu pionir ya lebo, Ya, jadi Assalamualaikum. continue saya Finish. not continue. Aja juga lagi ya. Oke. Jadi Wisakha dan 500 pengikutnya itu datang ke wihara gitu ya. Tapi 500 pengikutnya Wisakha ini, asistennya Wisakha ini, mereka malah minum-minum di wihara gitu, karena mereka pikir suaminya tuh sering minum-minum, suami mereka sering minum-minum. Jadi mereka juga pengen cobain alkohol itu seperti apa. Akhirnya 500 orang pengikutnya ini mabok di wihara gitu, depan Buddha. Lima Di depan Buddha. mana dong? Lalu pada saat itu karena mereka lagi mabok, Buddha menggunakan objek nilakasina ini untuk menutupi mereka gitu. Jadi mereka semua tidak bisa melihat apa-apa, gelap gitu. Jadi mereka kaget kayak, "Oh, kenapa tiba-tiba ruangannya jadi gelap gitu?" Jadi ketika mereka takut seperti itu, apa, mabuknya mereka hilang. Buddha menggunakan kemampuan nilakasina ini seperti itu. Jadi ini di zaman Buddha, apa, orang-orang mabuk di wihara, bukan di zaman sekarang. Okay, this question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita ini mak. Ya kami ya. We have 2 mic only. Ask him. Yeah, you can ask. You know, we're standing all the way. Yeah. So regarding the possessed by unseen beings, you know. So some unseen being said are said that they possess to human being, and then they also drink the alcohol. They eat the raw meat. Raw meat, yeah. So if this unseen being controlling the human body only by the rupa, then they cannot taste anything, right? Because there is no jiwa pasada, right? in the human body that being possessed by this unseen being.
So what is the purpose? Oh, no, no. He reached the mean reach inside that. That I think yeah. maybe the mean reach in that in the human being among. Yeah. They are they cause can take la, Yeah, being can be enjoying, can but be enjoying. this meat have to touch with the jiwa pasada and also have a saliva. No, So no, no. We cannot know this meat touch to the unseen jiwa pasada. We cannot know. Maybe without touching how they eat. Yeah, Unseen inside the body, right? The so they can touch this meat by the jiwa pasada. Oh, do not so, worry. so this Do not worry. unseen being also inside Unseen the body. Yeah, unseen being is. Learning for the future. Masuk masuk sama halus itu mereka minum atau itu ke tubuhnya manusia gitu. Kemarin
No sound, saya tahu. No sound. No sound.